Direktur Utama RSD Gunung Jati Kota Cirebon Dr. Katibi mengkonfirmasi terdapat 16 pasien COVID-19 yang tengah dirawat di dalam ruang isolasi. Pihaknya belum bisa memastikan seluruh pasien COVID-19 tersebut terjangkit subvarian XBB atau bukan. Pasalnya pihaknya belum mengirim spesimen ke Kementerian Kesehatan. Pasien COVID-19 yang aktif yang ditangani di RSD Gunung Jati berasal dari kota dan kabupaten Cirebon. Untuk mengantisipasi ledakan jumlah pasien COVID-19, RSD Gunung Jati juga telah bersiap mengaktifkan secara bertahap ruang isolasi untuk menangani pasien COVID-19. Ulangi, ada 16 di ICU flu burung, itu ada 2 di XIGD, ada 14, jadi jumlahnya 16. Itu varian apa, Mbak? Sudah terdeteksi varian XIGD? Kalau dari sisi varian, kami belum mengirim spesimen ke Kementerian Kesehatan. Iya, kami menanganannya COVID aja dulu. Seperti halnya dulu yang Omikron dulu itu, belum ada pengiriman dari daerah ke kota, itu kan varian ya. Guna mengantisipasi COVID-19 varian XBB, RSD Gunung Jati menghimbau masyarakat agar kembali memperketat protokol kesehatan. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.